teman yang masuk pada tempat yang buruk karena di Madinah ada terdapat desa bernama Desa Mausir. Desa tersebut terkenal dengan airnya. Allah memberikan rezeki yang banyak kepada penduduk desa tersebut, tetapi mereka tidak bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Mereka hidup berpoya-poya dan berbuat kejahatan. Allah lalu memanggil seseorang bernama Abdullah untuk mengingatkan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka tidak mendengarkan seruan yang sama pada suatu hari. Thank you.
Allah, jangan berpisah, Allah tidak meninggal dan meninggal.